Baik, assalamualaikum guys. Okey, hari ni seperti biasa di waktu pagi yang hening ini kita memburu sang snakehead. Barangkali dia tengah tidur lena macam biasa. Kita menggunakan Revros dan juga Seahawk Explorer 14. Tengok port kat dalam masa jengkit ni dulu ni. Kalau nak tahu sini semua kawasan yang dah kawasan sawit yang dah ditebang. Tu dah cerah dah sikit. Macam menarik ya, macam cantik eh. Okey. Dan hari ni ya kita menggunakan kamisah kodok yang sentiasa menjadi orang kata pilihan aku untuk Ultralight Games. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Macam macam cantik. Ayak pun macam cantik. Ya macam cantik je. Bismillahirrahmanirrahim. First cast untuk hari ni. First cast of the day. Oh yeah. Ui, buah-buah banyak lah tempat ni. Ui, cepat je banyak. Serius ni, cepat banyak. Bangun pagi, gosok gigi. Aku tak gosok gigi lah ni, aku terus bangun. Aku terima casting gila no. Itulah yang dikatakan orang yang gila ungai ni lebih. Sang haruan. Aduh sakit perut ke lah. Aku melulat tir. Pagi-pagi bangun tidur. Nak buat casting ke apa? Allah. Oh, pagi-pagi syok lah. Pergi kat sawit tenang. Syok on. Sawit yang Sean. Saat yang pertama. Surut Al-Kumpau. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Tidak, tidak. Yeah. Nak tambah tu bewak lah. Yeah, curut penyelamat Kumpau. Janji apa tak Kumpau? Buruk-buruk darah sikit. Tak apa. Kecederaan kecil. Tengok lah. Kembalikan. Track yang pertama untuk hari ini. Hari Sabtu. Alhamdulillah. Abang tak kumpau. Kodok mencangkok. Yes. Dia tak makan. Tak apa. Dia makan. Kodok akan main peranan dia sendiri.
kita tak perlu bersusah-susah dahulu, kita bersenang-senang kemudian. Curut pengubat duka. Curut yang kedua. Nampak? Sebab itulah aku suka pakai kodok. Kodok ni kalau curut balas lekat. Besar. Curut. Oh yeah. Oi. Tak. Bakar. Okay, Assalamualaikum. Panas. Okay, hari ni taklah banyak. Ada 2 ekor saja curut. Tu pun curut. Tapi tak apalah. Orang kata penyelamat kumpau. Mungkin esok. Esok kita akan repeat sekali lagi. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube aku. Pergi dekat link ni. Dan jangan lupa pula untuk support Applecraft. Dia punya kodok terbaik series. Jom, terima kasih semua. Assalamualaikum.